Bersama Anda, Francisco Don Asiano mengawali Kompas Siang. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sejak Kamis malam membuat sejumlah kecamatan terendam banjir akibat meluapnya sejumlah sungai. Ruas jalan dan permukiman warga terendam setinggi 1 hingga 2 meter. Banjir menerjang sejumlah kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah diguyur hujan deras sejak Kamis malam tadi. Ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter yang merendam permukiman warga, lahan pertanian, perkebunan, dan juga ruas jalan. Data sementara pada saat ini, kecamatan yang terendam banjir yakni Kecamatan Suli, Suli Barat, dan Kecamatan Belopa. Hingga saat ini juga tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan juga Polri, serta Tagana turun ke lokasi untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Banjir merendam permukiman yang ada di 6 kecamatan, yakni Kecamatan Suli, Suli Barat, dan Kecamatan Belopa, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan. Di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, banjir merendam permukiman warga setinggi 1 meter akibat tanggul sungai Noling jebol dan meluap ke sejumlah desa termasuk Desa Mario. Banjir merendam ruas jalan Trans Sulawesi dan membuat kemacetan. Tim SAR gabungan dari BPBD, Tagana, TNI, Polri, dan masyarakat hingga kini juga masih mengevakuasi warga yang terdampak. Jurnalis Kompas TV Amran Amir di Luwu, Sulawesi Selatan punya laporan lengkap soal banjir. Selamat siang Amran, apakah banjir sudah mulai surut di sana? Ya, selamat siang Francisco dan saudara. Memang siang hari ini masih terjadi hujan deras dan kondisi banjir sudah perlahan mulai surut. Namun sejumlah daerah di beberapa kecamatan masih tergenang dan saat ini tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, BPBD Kabupaten Luwu dan Kota Palopo serta TNI dan Polri dibantu warga setempat turun ke lokasi untuk melakukan pendataan di mana saja warga yang kesulitan akibat akses-akses yang terputus dampak dari kejadian banjir sejak malam tadi. Baik, sejak malam tadi banjir terjadi dan untuk saat ini untuk ketinggian muka air juga sudah mengalami penurunan. Lantas bagaimana untuk proses evakuasi warga yang terdampak di sana? Apakah mengalami kendala, Amran? Ya, memang kendala yang dihadapi oleh tim SAR gabungan saat ini adalah masih terjadinya hujan deras yang merata di semua wilayah saat ini dan tim SAR sudah melakukan proses evakuasi. Yang dievakuasi saat ini adalah para lansia, anak-anak, dan balita. Dan itu sudah sejak pagi hari tadi sudah dilakukan proses evakuasi dan hingga siang ini tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi di lapangan Francisco. Baik, proses evakuasi diutamakan untuk lansia dan juga balita untuk yang terdampak pada banjir yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan. Lantas Amran, apakah ada upaya dari pemerintah setempat agar air sungai ini tidak kembali meluap seperti memberi tanggul atau seperti apa, Amran? Ya, memang untuk beberapa sungai di Kabupaten Luwu saat ini meluap dan mengakibatkan banjir di mana-mana. Dan untuk perbaikan sungai atau penanggulangan dari keadaan yang ada saat ini itu belum dilakukan. Namun pihak pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang sudah kami konfirmasi tadi bahwa akan melakukan proses penanggulangan agar supaya air tidak masuk ke perkampungan warga dan itu masih dilakukan peninjauan di lokasi-lokasi yang saat ini masih kebanjiran karena memang lebih dari 6 kecamatan yang kami pantau sejak pagi tadi hingga siang ini masih terjadi banjir dan masih menggenangi permukiman masyarakat serta Jalan Trans Sulawesi. Baik, Jalan Trans Sulawesi ini masih terdampak akibat banjir dan juga untuk proses yang saat ini dilakukan adalah mengupayakan evakuasi untuk lansia dan juga balita. Terima kasih Amran Amir yang melaporkan langsung terkait banjir di Luwu, Sulawesi Selatan.